Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik, sehat, dimanapun teman-teman berada Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereview ya satu unit mobil teman-teman Dan untuk merek ya ini bermerek Toyota ya ini Toyota Corolla ya teman-teman seperti ini ya sedan lama yang sangat legendaris ya teman-teman karena mobil ini begitu tangguh ya untuk tenaga ya karena ini mesinnya besar teman-teman seperti ini ya untuk badan juga besar ya jadi di sedan ya teman-teman di jenis sedan ini mungkin ini yang terbesar ya teman-teman seperti teman-teman lihat ya untuk body ya ini sangat segar ya teman-teman begitu mulus ya begitu kokoh walaupun ini keluaran sudah sangat tua teman-teman namun pada zamannya ya ini mobil sejuta umat teman-teman mobil terlaris ya pada masanya teman-teman nah ini seperti ini ya untuk penampakan dari depan ya masih terlihat cukup rapih teman-teman masih terlihat cukup segar ya nah ini terlihat dari belakang juga sama ya teman-teman seperti ini untuk penampakannya ya ini masih sangat segar teman-teman ini untuk tampilan sebelah kiri ya juga masih persisi ya teman-teman di bagian pintu-pintu ini ya walaupun ini sudah sangat tua sekali teman-teman kita lihat untuk bagian ring ya teman-teman untuk ring ya ini bukan bawaan teman-teman ya ini merek Honda ya untuk ringnya ini ukuran ring 16 teman-teman seperti ini ya ini cukup tinggi ya teman-teman untuk ring 16 ini ini bekas pelak apa ya teman-teman ini bekas Honda ya untuk pelaknya ya belum berarti bukan asli ya teman-teman Oke kita lihat untuk bagian dalam ya seperti ini untuk interior ya ya namanya juga mobil tua teman-teman ya keadaannya seperti ini untuk posisi di dalam teman-teman Namun sudah cukup canggih ya teman-teman walaupun keluaran dulu ya ini untuk p 2 terus sudah banyak yang disematkan teman-teman. Nah ini juga ya untuk panel ya sudah ukuran 21 in teman-teman. Sudah digital juga ya. Ini penampakan dari belakang ya teman-teman. Nanti kita masuk ke belakang lagi teman-teman. Untuk melihat ya Untuk pintu ini juga masih kokoh, ya teman-teman. Ini masih sangat persis sekali, ya. Nah, ini kita masuk ke dalam, ya teman-teman. Untuk baris kedua seperti ini, ya teman-teman. Ini ya sudah digital juga, ya, untuk bagian kaca, ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, ya teman-teman. Untuk baris kedua, sangat lega sekali, teman-teman. Ya, ini untuk ukuran jenis sedan ya ini wow sangat lega ya teman-teman seperti ini ya walaupun ini mobil keluaran sudah lama ya ini 97 teman-teman. Ini udah berapa tahun ya sampai sekarang ya ini sudah cukup tua ya teman-teman. Namun seperti teman-teman lihat ya ini bagian depan ya ini masih sangat mulus sekali teman-teman. Baik kita coba ya kita lihat di bagian mesin ya teman-teman seperti apa ya ini kita buka dulu ya kapnya ya seperti ini Wow untuk mesin teman-teman ini sangat besar sekali ya ini sama kayak mesin truk teman-teman sangat besar ya ini ukuran berapa ya pastinya semburan tenaganya teman-teman ini sangat kencang ya karena kita lihat dari bentuk mesin ini besar teman-teman. Ini di bagian radiator ya ini juga cukup besar ya teman-teman untuk radiator, ini ada juga apa bagian AC ya teman-teman. Seperti ini untuk radiator ini double ya teman-teman. Ini cukup besar sekali ya. Baik kita lihat untuk belakangnya ya teman-teman Ini untuk bagasi belakang ya teman-teman Seperti ini ya Namun ini kosong ya Tapi begitu lega ya teman-teman Untuk bagasinya seperti ini ya Ini untuk dua atau tiga orang juga masuk teman-teman ya ke dalamnya karena seperti teman-teman lihat ya ini begitu sangat lega ya untuk tampilan dari pinggir juga masih sangat kokoh ya, teman-teman, seperti ini ya. Cukup keren ya untuk mobil sedan ya, Corolla ini ya. Walaupun ini kondisi sudah tua ya, teman-teman. Nah, ini kita di dalam ya, teman-teman, seperti ini untuk kondisi satu unit Toyota Corolla, teman-teman. Masih cukup segar ya untuk ya berumur sudah sangat berumur ya teman-teman sudah seperti ini ya baik teman-teman di video kali ini saya hanya mereview ya satu unit mobil Toyota Corolla ya semoga menambah wawasan buat teman-teman ya dan semoga ada sedikit Manfaatnya juga menambah pengetahuan ya Oke, okay. mungkin hanya seperti ini ya teman-teman Saya akhiri Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh